Pemirsa, sering terjadi banjir dan merendam jalan protokol sehingga menyebabkan macet. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan perbaikan drainase yang ada di Cimareme, Kabupaten Bandung Barat. Drainase diperluas dengan luas serta kedalaman 120 meter. Guna mengatasi banjir di tengah pandemi COVID-19 saat ini, yang seringkali menggenangi jalan protokol yang menghubungkan Kota Cimahi, Bandung Barat, dan Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan perbaikan drainase yang berada di kawasan Cimareme, Kabupaten Bandung Barat. Drainase atau saluran air yang diperbaiki sepanjang 400 meter dengan kedalaman 120 meter dan lebar 120 meter. Meski demikian, para pekerja tersebut harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan karena dalam drainase yang diperdalam terdapat sejumlah pipa yang dikhawatirkan terjadi sesuatu jika pipa tersebut bocor. Ini dalam rangka untuk mengatasi banjir, ya. Yang mengerjakan ini dari provinsi. Kalau panjangnya berapa sih, Pak? Panjang berapa meter, Pak? Kurang lebih 400 meter. 400 meter. Hilman, selaku wakil pelaksana pekerja perbaikan drainase, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari mengatasi banjir yang sering menggenangi jalan nasional di Cimareme, Bandung Barat. Seperti diketahui, saat ini memasuki musim penghujan sehingga tak jarang jalan-jalan protokol terjadi genangan banjir sehingga membuat kemacetan parah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.